Haleluya. Puji nama Tuhan. Apabila kita andalkan Tuhan dan terus bersandar kepada-Nya, maka Ia akan segera melaksanakan apa yang menjadi idaman, impian hati kita masing-masing. Mari kita tetap memuji Dia. Kita terus bersyukur atas segala kemampuan dan kedahsyatan-Nya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku.
bersyukur kami kepada-Mu, sucikan kami, layakkan kami tutup buku kami dan kuasa darah. Kami persembahkan setiap apapun yang menjadi bagian kami untuk hormat kemuliaan nama. Layakkan kami Tuhan, naikkan doa-doa kami, terus mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang menjadi impian kami, termasuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang-orang sekitar kami yang ikut berdoa. Biar Tuhan karuniai segala yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mampu untuk mengalahkan segala tekanan hidup yang ada dalam pikiran, hati, jiwa, rohnya. Kami usir, bersama-sama kita usir, taruh tangan-Mu di dahi. Kami usir semua kuasa kegelapan yang membuat tekanan pada pikiran. Dalam nama Yesus, pergi tinggalkan, darah Yesus hancurkan. Stres, depresi, bipolar, vertigo, teroid, Parkinson, autis, pergi tinggalkan, darah Yesus sucikan. Bebaskan mereka yang darah tinggi, yang kolesterol, dan yang gulanya, diabetes, alergi, ataupun asma. Tuhan juga jamah, hancurkan semua ikatan, sakit, penyakit turunan, pergi tinggalkan. Bebaskan mereka yang sakit jantung, yang sakit ginjal, yang sakit cancer, stroke. Kami tolak semua sakit, pergi tinggalkan. Yang lumpuh, yang sakit tulang, yang retak, yang terganggu pencernaannya, dalam nama Yesus kami tolak semua sakitnya, pergi tinggalkan. Bebaskan mereka yang berada di dalam kesulitan keuangan, yang ada dalam mara bahaya karena ketakutan virus corona. Tuhan tolong jadikan semua sembuh, yang sakit jamah dan berisem, yang belum mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Bantu supaya mereka mengenal dan menerima Yesus, karena Yesus sudah mati bagi semua sakit penyakit, sehingga mereka juga dapat disembuhkan. Terima kasih Tuhan, oleh pilu-pilu-Mu Yesus, kami sudah disembuhkan. Kuatkan iman kami, teguhkan, dan berikan kami kemampuan untuk terus bisa bersandar kepada Tuhan. Bebaskan setiap ikatan apapun juga, baik yang mengikat lewat rokok, minuman keras, perjudian, bahkan hal-hal lain termasuk film-film yang mengikat dan menghabiskan waktu untuk bertumbuh dalam iman, supaya Tuhan juga lepaskan dari yang jahat. Berikan setiap kehidupan kami bersikap seperti Yesus, sehingga tambah hari tambah memiliki karakter Yesus dalam hidup kami. Terima kasih untuk campur tangan-Mu, bebaskan mereka dalam keterpurukan keluarganya, supaya tidak ada satupun yang berantakan, tidak ada satupun yang cerai. Kami usir perceraian dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Bebaskan mereka Tuhan, yang belum punya pasangan hidup, ingin membangun rumah tangga, berikan pasangan yang baik, yang takut Tuhan. Yang sudah berumah tangga, belum punya anak, berikan kandungan yang sehat, angkat segala kemandulan dalam nama Yesus. Berikan benih yang terbaik, pertemukan, supaya tidak yang cacat, parasnya baik perawakannya. Bebaskan semua kami Tuhan, lepaskan dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikan studinya semua berhasil, berkati supaya dapat pekerjaan yang seperti dipelajarinya. Berikan terus hati berharap kepada Tuhan. Bebaskan setiap anak-anak-Mu di dalam segala keberatan hidupnya. Berikan kemampuan Tuhan untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Bantu kami untuk bisa menjadi penyembah-penyembah Allah yang mampu menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kuatkan semua pemimpin-pemimpin kami, para negarawan, jabatan-jabatan yang pejabat tertinggi sampai terendah. Mari Tuhan kawali dengan pasukan malaikat surgawi, dengan urapan Allah, roh takut akan Allah, kebijaksanaan terus turun, hikmat, kemampuan untuk bertindak dengan bijaksana, sehingga memampukan semua orang yang pimpinnya hidup di dalam kebijaksanaan, keadilan, dan kemerataan. Kami berdoa Tuhan, tuntun langkah-langkah hidup kami, apapun yang kami produksikan, biar terus berproduksi, berhasil, dan semua hasilnya tidak ada satupun yang bocor, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka yang mau jual tanah, berikan pembeli yang baik, yang mau jual rumah, yang mau sewa-sewakan, supaya Tuhan yang bukakan jalan, urusan bank, urusan utang piutang, supaya Tuhan bereskan, berikan hikmat, dan berikan jalan keluar, sehingga tidak ada satupun yang diutangin dan tidak terbayar.
Kami serahkan semuanya Tuhan. Mohon kemurahan-Mu bagi mereka yang urusan pengadilan supaya dapat dibebaskan, dapat dilepaskan, dan dapat pembelaan. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong semua para petugas-petugas yang di atas sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan adil. Kami berdoa untuk ofisial yang di urusan imigrasi kota ini supaya Tuhan juga berikan hati yang bijaksana, kemampuan, kelincahan sehingga semua anak-anakmu yang rindu apply dapat approval dan dapat granted untuk tinggal permanen di kota ini. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Bapa, Engkau yang telah mengirimkan Yesus untuk kami sehingga kami tidak perlu dikutuki karena dosa kami. Engkau telah mengambil alih segala kutuk itu. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah siap untuk mati di salib dan kemudian bangkit untuk kami. Pada waktunya Yesus datang kembali, buat kami tetap setia mengikuti Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tidak ada satupun yang gugur imannya. Berkati kami, tuntun kami Roh Kudus, pimpin langkah-langkah hidup kami supaya tidak ada satupun yang terjatuh. Kami berdoa, setiap penghulu di udara, pemerintahan, kerajaan kegelapan, roh-roh jahat, dan semua pengikutnya kami hancurkan dalam nama Yesus. Tinggalkan kota-kota kami, berikan kesempatan penginjilan dapat disebarluaskan. Dan semua bisa dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan bisa mengalami keselamatan kekal bukan saja di dunia tapi di sorga. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.